Halo semua, saya Hedi. Akhir-akhir ini, saya telah membaca beberapa buku. Tidak hanya mengenai investasi, tetapi juga mengenai ekonomi, manajemen perusahaan, dan filsafat. Tujuan saya adalah untuk menentang apa yang menjadi pikiran saya selama ini, khususnya tentang ROE. Selama ini, saya beranggapan bahwa ROE bukanlah hal yang sangat penting. Namun setelah saya membaca beberapa buku, akhirnya pemikiran saya mengenai ROE tersebut mulai berubah. Namun saya tetap tidak menjadikan ROE sebagai indikatornya terpenting. Atau seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, indikator mutlak. Melainkan hanyalah sebagai indikator relatif. Relatif berarti saya tidak memiliki batasan tertentu mengenai ROE. Saya tetap tertarik dengan emiten yang memiliki fundamental yang bagus sesuai dengan preferensi saya meskipun ROE-nya lebih rendah. Hanya saja ROE akan menentukan berapa porsi suatu emiten dalam portofolio saya. Emiten dengan ROE yang bagus mungkin akan memiliki porsi dalam portofolio saya yang lebih besar dibandingkan dengan emiten yang ROE-nya lebih rendah. Salah satu buku yang sempat saya baca adalah buku The Little Books That Still Beats the Market karya Joel Greenblatt. Buku tersebut, meski gagasan yang penulis katakan tersebut sangatlah sederhana, tetapi ternyata gagasan tersebut sangatlah bagus. Hal tersebutlah yang membuat penulisnya menjadi salah satu investor terhebat di dunia dengan return yang sangat tinggi. Setelah saya melakukan penyesuaian dan melakukan pengecekan terhadap emiten-emiten di Indonesia, ternyata gagasan yang dikemukakan oleh Joel Greenblatt tersebut sangat relevan. Jadi saya sangat tertarik untuk menerapkan prinsip tersebut. Gagasan dalam buku tersebut disebut sebagai magic formula dan saya modifikasinya sedikit sesuai dengan preferensi saya, yakni alih-alih menggunakan return on capital dan earning yield, saya lebih menggunakan pendekatan ROE dan dividend, tepatnya dividend yield. Kenapa demikian? Karena saya melihat di Bursa Efek Indonesia, ketika suatu emiten memiliki pertumbuhan ROE, maka harga sahamnya akan meningkat sangat signifikan. Dan juga sebaliknya, ketika ROE mulai mengalami penurunan, umumnya harga sahamnya juga mengikutinya. Terlepas dari bagaimanapun kinerja perusahaan tersebut secara fundamental. Saya pernah membahasnya di video sebelumnya. Serta saya menggunakan dividend yield, karena bagi saya itulah cara yang terbaik untuk menentukan apakah suatu emiten berharga murah atau tidak. Jadi saya hanya mengambil konsep utama dari gagasan beliau, yakni memiliki emiten yang memasuki fase pertumbuhan pesat dan dengan harga yang murah. Nah, untuk itu, setiap bulannya saya melakukan analisa terhadap saat ini sejumlah 699 emiten. Dan saat ini menghasilkan 50 emiten yang menurut preferensi saya menarik untuk diinvestasikan. Kenapa saya bisa melakukan analisa terhadap 600-an emiten hanya dalam waktu 1 bulan saja? Hal tersebut dikarenakan saya telah memiliki database emiten-emiten tersebut. Database yang berdasarkan file Excel yang pernah saya bagikan di video berikut. Jadi, setiap bulannya saya tinggal melakukan update sesuai dengan laporan triwulan atau tahunan yang terbaru ataupun pengumuman dividen terbaru atau harga saham yang terkini. Setiap bulannya saya membuat daftar 50 emiten yang saya rekap dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada beberapa data, mulai dari harga sahamnya, PE ratio, rasio-rasio valuasinya, kemudian ada kepemilikan publik, dividend yield, kemudian ada ROE, dan juga rasio likuiditasnya. Sehingga saya bisa lebih mudah melakukan analisa secara keseluruhan. Misalnya,
saya ingin mengungutkan emiten-emiten dengan dividend yield-nya tertinggi atau dengan ROE tertinggi. Dan juga di sini saya melengkapinya dengan analisa lengkap tiap emiten untuk lebih mempermudah saya dalam melakukan analisa secara lebih mendalam terhadap tiap-tiap emiten. Nah, dari data saham ini, maka pertama yang saya lakukan adalah mengurutkan datanya dari emiten dengan ROE tertinggi hingga yang terkecil. Kemudian saya lakukan eliminasi terhadap emiten dengan ROE di bawah 10%. Jadi dari 50 emiten, kita mendapatkan 33 emiten dengan ROE di atas 10%. Tidak hanya itu saja, saya juga melakukan seleksi terhadap tiap-tiap emiten dan memastikan bahwa ROE yang tinggi tersebut berkelanjutan dan mengalami pertumbuhan setidaknya 2 atau 3 tahun terakhir. Apabila tidak, saya eliminasi. Dan hasilnya, dari 33 emiten tersebut, saya hanya menemukan 12 emiten yang memiliki ROE yang benar-benar menarik. Langkah berikutnya, dari 12 emiten tersebut, saya urutkan dari dividend yield tertinggi sampai yang terkecil. Kemudian, sama seperti yang saya lakukan pada ROE tadi, saya melakukan analisa dividen satu persatu. Saya memastikan bahwa dividen yield tersebut memang berkelanjutan. Dan bahkan jika bisa, dividennya terus mengalami pertumbuhan, seiring dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Jadi dari 12 emiten tersebut, ada satu emiten yang tereliminasi. Sehingga menghasilkan 11 emiten yang kurang lebih sesuai dengan kriteria magic formula. Saya hanya mengambil 10 emiten dengan dividend yield yang tertinggi. Jadi emiten yang ke-11 saya eliminasi. Karena rencananya ke-10 emiten ini akan saya jadikan emiten 3%, yakni emiten dengan porsi 3% dari total portofolio saya. Sehingga totalnya menjadi 30%. Dalam melakukan diversifikasi, saya biasa membagi suatu emiten menurut persentase porsinya dalam portofolio saya, sesuai dengan kriteria risiko yang ada. Ada yang 5%, ada yang 3%, ada yang 1,5%, dan ada yang 1%, bahkan kurang. Nah, mari kita ulas ke 10 emiten tersebut. Saya urutkan dari dividend yield yang terkecil. Yang pertama adalah DVLA, atau PT Darya Varia Laboratoria TBK. Emiten ini merupakan produsen obat-obatan dan kosmetik dan memiliki beberapa merek. Ya, emiten ini baru saja mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan. Hal tersebut wajar saja karena tidak seperti perusahaan farmasi lain yang meningkat akibat ada isu-isu tertentu. Emiten ini memang memiliki fundamental yang bisa dibilang sangat baik. Kinerja perusahaannya sangat bagus, kemudian dengan valuasi yang meskipun relatif overvalue, namun bisa memberikan dividend yield yang menarik. Dengan dividend payout ratio yang masih bisa dibilang rasional, yakni kurang lebih 54%. ROE-nya 16,72%, dan sejak tahun 2015, ROE-nya mengalami peningkatan. Serta dari segi likuiditasnya juga sangat baik, dengan debt equity ratio yang kecil dan liabilitas jangka panjangnya yang sangat kecil. Yang kedua yaitu SMSM atau PT Slamet Sampoerna Tbk. Emiten ini bergerak di bidang industri filter dan radiator mobil yang orientasi ekspor. Kinerja perusahaannya sejak tahun 90-an sangat luar biasa, dengan valuasi yang meskipun sudah bisa dikatakan overvalue, namun masih bisa memberikan dividen dengan yield yang cukup tinggi. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat kecewa karena dividen pertamanya sangat kecil. Saya pikir emiten ini akan memotong dividennya. Tapi ternyata setelah dividen keduanya yang masih normal, saya masih tertarik dengan emiten ini. Emiten ini juga memiliki ROE yang sangat tinggi, yakni 27,64%. Dengan rasio likuiditas yang sangat baik, ROE-nya juga secara historis mengalami tren peningkatan.
Kemudian yang ketiga yaitu GGRM atau PT Gudang Garam TBK. Kita pasti tahu emiten ini bergerak di bidang apa. Kita lihat secara historis kinerjanya juga sangat baik dengan valuasi yang saat ini under value. Dilihat dari PE ratio dikali PBV-nya. Dividend yield-nya juga terbilang cukup tinggi dengan ROE sebesar 17,26% dan ROE-nya terus mengalami pertumbuhan. Sementara itu, rasio likuiditasnya juga sangat bagus. Kemudian ada ARNA atau PT Arwana Citra Mulia TBK. Emiten ini bergerak di bidang produsen keramik murah dengan merek Arwana. Kinerjanya juga sangat bagus dengan valuasi yang meskipun overvalue, akan tapi masih bisa memberikan dividen dengan yield yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dividen pada hasilnya cukup tinggi, yakni sekitar 74,94%. ROE-nya sebesar 14,51% dan sejak tahun 2019 terus mengalami pertumbuhan dengan rasio likuiditas yang sangat bagus. Yang kelima yaitu RANC atau PT Supra Boga Lestari TBK. Emiten ini bergerak di bidang supermarket modern dengan label Kans Market dan Farmers Market. Saya baru tertarik terhadap emiten ini karena pada tahun ini emiten ini mulai loyal membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 77,75%. Biasanya hanya sekitar 20-22%. Hal tersebut membuat dividen yield-nya menjadi sangat menarik. Meskipun ini masih menjadi faktor risiko karena bisa saja di tahun-tahun berikutnya dividen payout ratio-nya kembali dipotong seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun saya melihat pada triwulan keduanya, emiten ini mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Sehingga kemungkinan emiten ini sedang memasuki fase pertumbuhan yang sangat baik. Hal tersebut juga dilihat dari ROE-nya, yang sejak tahun 2016 mulai mengalami peningkatan. Dan juga emiten ini memiliki rasio likuiditas yang cukup baik. Meskipun debt equity rasionya di atas 100%, kan tapi rasio likuiditas jangka panjang pending dengan ekuitasnya yang masih di bawah 50%. Jadi saya berharap emiten ini seterusnya masih bisa menjaga likuiditas jangka panjangnya dibandingkan dengan ekuitasnya di bawah 50%. Yang keenam yaitu HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna TBK atau HM Sampurna. Sama seperti GGRM, kita tentunya tahu emiten ini bergerak di industri apa, dan juga sama kinerjanya juga sangat bagus dengan valuasi yang akhir-akhir ini mengalami koreksi yang cukup dalam akibat isu kenaikan cukai. Emiten ini sangat loyal membagikan dividen, bahkan bisa dikatakan seluruh laba bersihnya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Sehingga meskipun valuasinya overvalue, emiten ini masih bisa memberikan dividen dengan yield yang menarik. ROE-nya juga sangat tinggi, yakni sebesar 38,29%, yang sejak tahun 2016 nampaknya mulai mengalami peningkatan, meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Emiten ini juga memiliki rasio likuiditas yang sangat bagus. Kemudian ada RALS atau Ramayana Lestari Sentosa. Emiten ini bergerak di bidang department store yang bernama Ramayana. Emiten ini akhir ini laba bersihnya mengalami peningkatan signifikan. Meskipun pada triwulan kedua tahun 2020, kinerja perusahaannya sangat tertekan oleh dampak ekonomi yang luar biasa di tahun ini. Jadi itu bisa menjadi faktor risiko. Dan juga dari valuasinya, karena harga sahamnya yang terdiskon, menjadikan emiten ini valuasinya undervalued. Hal tersebut membuat dividend yield-nya menjadi semakin menarik. Apalagi baru-baru ini emiten ini kembali memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang masih normal. Dan kemungkinan tahun depan emiten ini tidak memberikan dividen. ROE-nya juga cukup tinggi, yakni sebesar 15,34%. Dan sejak tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan. Rasio likuiditasnya juga sangat bagus. Dilihat dari cash ratio, quick ratio, dan current ratio-nya yang di atas 200%. Kemudian ada BJTN
atau Bank Jatim yang merupakan bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Emiten ini memiliki kinerja yang sangat baik dengan valuasi yang sangat undervalue. Bahkan pada triwulan kedua tahun 2020, di tengah penurunan ekonomi, kinerja perusahaannya hanya turun sedikit. Valuasinya yang sangat murah tersebut menjadikan dividen yieldnya sangat menarik. Akhir-akhir ini sekitar 8,76% dengan ROE sebesar 14,88%. Dan sejak tahun 2013, ROE-nya mengalami peningkatan meskipun sedikit. Kemudian ada ADMF atau PT Adira Dinamika Multi Finance TBK. Emiten ini merupakan emiten finance yang bernama Adira, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Bank Danamon. Emiten ini sangat loyal memberikan dividen. Sejak tahun 2015, emiten ini rutin memberikan 50% dari laba bersihnya. Karena valuasinya yang sangat undervalue, menjadikan dividen yieldnya menjadi sangat tinggi, yakni di atas 10%. ROE-nya meskipun sejak tahun 2004 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2016, ROE dari emiten ini mulai mengalami peningkatan. Hal tersebut juga tercermin dari harga sahamnya yang juga mulai mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, yaitu HEXA atau PT Hexindo Adi Perkasa TBK. Emiten ini bergerak di bidang distributor alat berat dengan merek Hitachi. Harga sahamnya akhir-akhir ini mengalami peningkatan sangat signifikan. Namun meskipun demikian, dividen yieldnya masih sangat tinggi, yakni di atas 10%. Dan juga emiten ini memang sangat loyal memberikan dividen sejak tahun 2016. Jadi kemungkinan besar dividen yield pada tahun 2020 juga sangat tinggi. Bahkan walaupun emiten ini memotong dividen pada hasilnya menjadi setengahnya atau bahkan sepertiganya, emiten ini masih mampu menghasilkan dividen yield yang menarik, sehingga masih bisa memberikan margin pengaman yang cukup baik. Kinerja dari emiten ini mulai membaik sejak tahun 2016. Hal tersebut menjadikan ROE-nya mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Rasio likuiditasnya juga terbilang sangat baik. Dan mungkin itu saja ulasan singkat dari ke-10 emiten tersebut. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Anda tetap harus melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.